Oh, balm of care and sadness, cause beauty bloom was bright on me to hide and lonely. Who ran before their dawn? Sing holy, 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 to me beneath the heaven. Thou art a born of from songs that run as bright. The garden intersected with streams of paradise. Thou art a blooming fountain in life's bright healing swell. Oh, me the peace has mounted if you are drawing me. A day of sweet rainbows, oh, a day of love, a day to rest the faithful from earth to the above. You grace the silver gaining from the exalted of praise. We seek the rest remaining in man's earth of travel. Kita akan berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Praisi Lalua. Mari kita seterang doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Sekarang kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong apa yang kami belajar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa praktekkan masing-masing. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami. Demi nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita masih ada kesempatan lanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang berjudul Lead by Example. Kita mau lanjutkan sedikit tapi cuma Jadi kita kemarin balik sedikit dari bahaya dari memberikan contoh. Halo. Dan kemarin contoh-contoh yang diberikan adalah contoh-contoh yang ini ya, bisa membuat salah. Kita mulai dari tengah-tengah saja karena banyak. Ini hanya review ya, pelajaran kemarin sedikit. Karena pelajarannya adalah dengan memberikan contoh, yaitu ular di Taman Eden. Dia makan buah, diikuti oleh Hawa, dan diikuti oleh Adam. Kita sampai hari ini sudah berada dalam ini ya, lingkungan yang berdosa.
adik lahir dalam ini ya, kondisi yang berdosa, melanggar, dan itu semua dicontohkan dengan kegelapan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan teladan bagi kita. Oh, suaranya kecil ya. Oke, kita majukan dikit. Apa bisa dengar suara saya? Sorry. Oh ya. Panggilnya. Jadi sekali lagi kita mau bahas tentang pelajaran yang kemarin, lanjutkan, dan ini tentang solusi agar kita bisa memberikan contoh di akhir zaman. Kita tahu ada 144.000 yang mengikut terus anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini yang mereka ikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan perintah Tuhan dan iman Yesus. Jadi kalau kita bilang kita punya iman Yesus, kita akan menuruti firman Tuhan. Dan itu sama dengan apa? Yang terakhir kalau nggak salah sama dengan ini ya. Sampai di sini kan. Tanah hati yang baik. Atau tanah pendengar, tanah hati yang baik. Kita juga sudah ada seri pelajaran tentang ini. Tapi, sorry ya, belum di share screen mungkin. Apa saudara-saudara bisa lihat layarnya? Di share screen. Bisa ya? Belum, Ray. Udah. Oh, ya, ya. Sudah ya? Sudah. Kita mau cancel dulu. Ada dua file yang sama, jadi... yang saudara-saudara lihat sekarang apa? Sudah nggak ada ya? Kosong. Ada, Pak. Kosong ya. Kalau yang ini ayat terakhirnya sampai di Lukas 8 ayat 15. Betul, Ray. Oh iya. Iya. Jadi kalau kita tanah hati yang baik, itu karena apa? Kita mau bertanya sekarang untuk pelajaran pagi ini. Jadi kenapa ada tanah hati yang baik? Karena kita ikut terus firman Tuhan kan, dan menyimpan firman Tuhan, dan contoh yang kita ikut adalah Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu kutipan yang ada di CCH 87.6. Saudara-saudara, karena ini ya. Ada yang chat. Oke. Okay. Di Revelation 14 bisa kelihatan ya fonnya. Saudara-saudara, ini ada, kita akan banyak penjelasan, jadi minta maaf saudara-saudara kalau bisa kita yang membaca, dan saudara-saudara bisa bertanya kalau ada yang miss atau ada yang belum dapat pengertian tentang bacaan. Jadi kenapa kita baca ayat ini? Karena terakhir kemarin kita di CCH 87.6. Dan kenapa kita sampai di sini? Karena kita mau cari tahu contoh yang benar dan contoh yang salah hasilnya seperti apa. Kita baca ya. Engkau atau kita harus menjadikan kitab suci sebagai penuntunmu. Kalau kita mau mengasuh anak-anak dalam pemeliharaan dan nasihat Tuhan, biarlah kehidupan dan tabiat Kristus ditunjukkan sebagai contoh bagi mereka. Jadi ini lagi, sekali lagi yang menjadi contoh adalah bagi mereka atau bagi kita adalah Tuhan Yesus. Kalau mereka berbuat kesalahan, bacakanlah kepada mereka apa yang dikatakan Tuhan tentang dosa-dosa seperti itu. Jadi apakah kita harus tahu firman Tuhan untuk kita menegur orang yang sementara melakukan kesalahan? Jadi contohnya adalah Kristus, tapi kita harus tahu atau bacakan tentang apa yang dikatakan Tuhan.
perlu selamanya ada kewaspadaan dan kerajinan dalam pekerjaan ini. Jadi selamanya ini artinya bukan hanya sekali-sekali. Jadi dalam kita mengambil contoh dalam kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, rumah tangga adalah hal yang seperti ini ya, membaca firman Tuhan dan menunjukkan, oh yang dikatakan Tuhan seperti ini. Satu sifat yang salah dibiarkan saja oleh orang tua, yang tidak diperbaiki oleh guru-guru, mungkin menyebabkan segenap tabiat menjadi rusak dan tidak seimbang. Ini hasilnya. Ajarkanlah kepada anak-anak bahwa mereka harus mempunyai satu hati yang baru. Bahwa cita rasa yang baru harus diciptakan. Motif yang baru diilhamkan. Mereka harus mendapat pertolongan dari Kristus. Mereka harus memahami benar tabiat Tuhan seperti yang dinyatakan dalam sabdanya. Jadi ini adalah contoh yang dihasilkan dari tanah yang baik. Supaya bisa menghasilkan tanah yang baik, kan kita sudah banyak belajar satu seri, tapi ini hanya seperti ringkasan ya. Hati yang baru, cita rasa yang baru, motif yang diilhamkan, motif baru ya. Jadi ini hal yang sangat penting, dan itu semua kita bisa dapatkan dengan kita belajar firman Tuhan. Sudah tahu. Dan sekarang ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan? Kalau misalnya kita tahu, wah ternyata kita selama ini salah ya. Di Mazmur 124 ayat 8, ini ada lagu kan? Ada lagu pertolonganmu yang dinyanyikan. Jadi 124 ayat 8, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita ingat menjadikan langit dan bumi, kita tahu kan itu adalah kuasa penciptaan yang selalu diingatkan pada hari Sabat. Jadi kalau kita mau jadi tanah hati yang baik, supaya kita bisa ngikut contoh Tuhan, kita minta pertolongan dalam nama Tuhan. Dan dalam nama Tuhan, kalau orang bilang dalam nama Tuhan, ada ayat juga yang bilang adalah apa? Meninggalkan kejahatan kan? Kalau nggak salah itu di berapa? 1 Tesalonika ya, 5 ayat 21. Kalau ada yang ini ingat ayatnya. Dan kita lanjut, ini lebih ke arah negatifnya saudara-saudara, dan pada pelajaran pagi ini pelajaran yang saya pelajar tentang penggenapan nubuatan yang berhubungan dengan judul pelajaran ini besarnya adalah lead by example kan. Bagaimana Tuhan mau kita ikut Tuhan, bukan ikut manusia. Nah, kalau kita sudah bisa menjadikan Tuhan sebagai pertolongan kita, bukan manusia, yang kenapa kita menjadikan Tuhan pertolongan kita? Karena Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita tahu itu di Kejadian, dan kita tahu itu di dalam Perjanjian Lama banyak sekali Tuhan punya. Bukan dalam Perjanjian Lama saja, dalam Alkitab Tuhan punya kuasa untuk menolong orang-orang. Mari kita, pelajaran hari ini lebih ke arah hal yang harus kita hindari ya. Apa bahaya kalau kita tidak minta tolong pertolongan Tuhan? Yesaya 31 ayat 1, ini pelajaran lama yang sempat ada belajar, tapi mungkin sudah ini lagi ya, kita lewati lagi, tapi saya yakin saudara-saudara pernah ingat ayat ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ini adalah bahaya yang dikatakan firman Tuhan tentang umat Tuhan yang meminta pertolongan ke Mesir. Saudara-saudara, ingatkan cerita ini. Dan ini dikatakan mengandalkan kuda-kuda dan percaya kepada hal-hal yang kelihatan, kan kereta yang begitu banyak. Jadi saudara-saudara, sampai di sini, kalau kita hanya sampai di sini saja, waktu itu saya baca sampai di sini dan saya ingat, oh ceritanya Absalom kan ini kan. Dan kalau nggak salah ceritanya itu berlanjut sampai ke hal-hal ini ya,
nubuatan, penggenapan nubuatan. Mari kita lihat sedikit penggenapan nubuatan yang terjadi. Ada yang kenal orang di tengah ini? Di tengah yang pakai baju putih tapi pakai jas. Putin. Itu adalah presiden negara Rusia, kan? Dan negara Rusia adalah kerajaan negeri apa yang kita belajar sekarang? Utara atau selatan? Selatan. Utara. Selatan. Utara, utara itu. Kalau utara ya, utara. Selatan. Selatan, selatan dong. Karena ingat ada Mesir di sini kan? Dan yang kita belajar dengan Bobby sama-sama yang kerajaan negeri selatan yang namanya Ptolemy di akhir zaman adalah ini kan? Seorang, oh iya. Kita lihat di gambarnya. Dan di sebelah-sebelahnya ada yang tanya, siapa itu orang-orang ya? Ini cuma berita, jadi ini bukan firman Tuhan, tapi ini penggenapan firman Tuhan. Jadi jangan terlalu lama baca atau jangan hanya cuma cukup lihat saja. Saya cuma mau singgung sedikit tentang penggenapan nubuatan melalui orang yang minta salam, minta tolong. Ini dia punya keterangan gambar. Ini sudah gambar yang lama, 2017. Orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin bapak-bapak gereja di Yerusalem. Dan ini di zaman kita, saudara-saudara ya. Jadi saya turunkan lagi gambar. Apa? Saudara-saudara bisa lihat tulisannya. Ya kan? Jadi dari Moskow, Siprus, Yerusalem, Antioch, Alexandria. Jadi ini mereka bapak-bapak gereja, gereja-gereja Ortodoks. Dan mereka ini dia punya keterangannya. Singkat saja, ini cuma high review, jadi bukan jadi perenungan kita tentang orang-orang ini. Tapi apa yang mereka lakukan lah yang akan kita ingat dengan firman Tuhan. Ini kan, mereka visit, mereka bertemu di lobi Rusia apa presiden, dan mereka apa? Ini ada masalah sebenarnya tentang ini. Tulis three churches property old companies for right wing Jews organization dedicated to obtain properties for Jews. Ini hal-hal ini kita kalau orang-orang ini bicara apakah ini hal-hal rohani atau hal-hal apa namanya duniawi kalau mereka bicara. Ini contoh ya. Ini adalah pemimpin-pemimpin keagamaan kan? Jadi mereka kalau mereka bicara, pasti mereka bicara bukan bisnis perdagangan, tetapi mereka bicara tentang rohani, kerohanian. Dan ini berhubungan dengan negara, kan? Kita sudah tahu ini. Selanjutnya, church and state. Nah kan? Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana dengan ini? Ini kita nggak bilang siapa ya? CTO, harta gereja. Jadi saudara-saudara akan lebih banyak memperhatikan. Kalau ini orang yang tadi dan teman-temannya sekarang sudah ada di posisi yang lain. Nah ini, lagi ada bersalaman dengan salah seorang yang terkenal, pemimpin agama juga. Dan kalau mereka sementara duduk makan, apakah mereka lagi membahas tentang kuda-kuda, pertanian, perikanan, pariwisata, atau tentang hal-hal agama, kerohanian? Kalau mereka ketemu sama. Ya kan? Mereka akan bicara tentang agama dan ini dia punya referensi sedikit. Sekali lagi ini bukan perenungan kita, tapi kita mau lihat ini sebagai konsep yang kita sudah pelajari kalau misalnya kita percaya contoh. Dan saudara-saudara, orang-orang ini adalah pemimpin-pemimpin gereja ya. Ini Pope Francis ada berpelukan dengan pemimpin Ortodoks Bapak Bartolomeo I. Di kejadian peristiwa interfaith di 2016. Mereka bilang bahwa pertemuan ini seluruh dunia untuk ini prevalent increasing. Jadi ini condemn. Jadi sudah banyak kekerasan agama di dunia ini. Jadi mereka mau bertemu untuk membahas itu. Dan dengar ada orang yang bilang begini. Tidak ada Allah yang berperang atau Tuhan peperangan. Dan ini mereka berdoa untuk kedamaian ya. Sekali lagi, kita nggak mau terlalu banyak gali tentang ini, hanya mau tunjukkan bahwa ada pertemuan. Baru di dalam satu kutipan, singkat saja, ini tentang pertolongan ke Mesir. Dan saudara-saudara akan lihat,
apakah firman Tuhan yang kita pelajari ini hanya sekedar koran yang kalau kita baca kita hanya bisa tonton atau kita akan mengalami sendiri nanti? Ini kenapa kita baca ini? Karena celaka orang-orang yang pergi minta pertolongan ke Mesir. Harusnya kan minta pertolongan ke Tuhan. Dan kita sudah mulai dari pemimpin negara Rusia yang kita juga belajar di akhir zaman sebagai Raja Negeri Selatan. Dan ini kita tahu penggenapan nubuatan. Terus United Nations mendorong ini. Mendorong hal-hal yang disebut interfaith dialog untuk kedamaian kan. Jadi mereka undang ini apa sekretaris jenderal pemimpinnya dan waktu itu Ban Ki-moon ya. Jadi mereka bertemu waktu ini imam lama ini pemimpin agama dan mereka bahas tentang ini ya hal-hal yang berhubungan dengan kedamaian. Dan kalau kita bilang apa tentang United Nations, ini adalah hal-hal yang bahas sebenarnya bukan tentang agama, tapi sudah mencangkup agama sekarang. Karena dulu tentang perang-perang. Kita lihat sedikit apa yang mereka baca. Jadi dalam sejarah, baru ini secara 50 tahun, bukan dalam sejarah, 50 tahun baru kali ini seorang pemimpin agama bicara di ini ya. apa pertemuan dunia dan tujuannya untuk ini untuk mendukung dan mengarahkan we need religious leader di semua bagian dunia untuk memimpin mempromosikan toleransi mencari keampunan kesembuhan dan membangun pengertian ini mutual yang kebersamaan ya yang bergantung pemahaman dan mutual respect saling menghargai. Ini adalah apa ya? Pursuit yang berakar dari semua katanya semua iman tradisi yang needed now more than ever. Jadi yang persatuan-persatuan yang mereka ini adalah yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan butuh suara moderasi yang tenang di mana-mana untuk kita dengar atau mereka dengar, orang-orang dengar. Selama lebih dari apa ya selama 50 tahun lalu ini pelayanan ini ekonomikal ini bersama dengan interfaith ya yang persatuan agama-agama. Jadi pekerjaan kedamaian yang mereka mau cari. Kita tahu kenapa ada peperangan kan kalau di Alkitab itu semua karena ada dosa. Namun inilah yang terjadi di luar sana yang kita nggak pernah ini ya yang nggak pernah mau harapkan tetapi sudah terjadi. Dan mari kita lihat satu gambar yang sekarang kita sudah ada Ban Ki-moon kan, United Secretary Ban Ki-moon. Sekarang kita lihat gambar yang sudah saudara-saudara lihat juga dulu, mungkin sudah lama. Ini adalah pemimpin United States namanya Ban Ki-moon dan diapit oleh ini pemimpin gereja Advent, Ted Wilson. Dan ini dia punya apa Departemen Kebebasan Beragama, Diop namanya Diop kalau nggak salah. Dan ini ada juga, pokoknya ada mereka ini dalam pertemuan agama. Jadi, dan pertemuan ini hanya melanjutkan pertemuan yang di atas. Jadi mereka berfoto berdua, dan ini dia tadi yang gambar di atas pertemuan ini. Dan dia punya hasil adalah ini, saudara-saudara. Hasil dari pertemuan-pertemuan ini adalah ini. Sorry ya, double trace. Kita tahu bahwa ini kita bukan mau buang-buang waktu mau cari cuma tahu ini, ini kan urusan mereka masing-masing kita. Tapi yang penting di sini adalah kita mengerti konsep mencari pertolongan dan jangan sampai kita salah langkah nanti. Nggak bisa ke copy ya. Kalau gitu saya pindahkan share screen-nya ke sini saja. Saudara-saudara bisa lihat ini kan, ini dia punya linknya Advent Messenger dan ini pertemuan-pertemuan yang terakhir ya. Ini pemimpin gereja. Zoom korek, boleh stop share screen. Oke. Ya terima kasih. Bagaimana sekarang?
Sudah baik kok, Rey. Ah ya. Jadi ini dia punya linknya ya, link gambar ini. Dan kita lihat ini ada pemimpin gereja kan, pemimpin-pemimpin gereja. Dan ini mereka lagi bicara, ini lagi duduk sebelah menyebelah ini ketua divisi. Dan ini satu meja makan, semua pemimpin-pemimpin gereja. Kalau mereka duduk begini, kira-kira mereka lagi membahas harga minyak, apa tuk nilai tukar uang, pariwisata, pertanian, perekonomian, atau tentang hal keagamaan? Agama. Tidak tahu, pasti mereka akan bicara tentang hal keagamaan. Kalau saudara-saudara, ini sebenarnya ada transkripnya, videonya juga ada ya mereka, tapi kita nggak mau bahas itu terlalu banyak. Hanya menunjukkan bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang akan memberikan contoh dan minta pertolongan ya. Dan ini hanya salah satu bukti-buktinya saja. Oke, sekali lagi. Share yang kita sudah lihat kan kutip apa? Jadi ayat terakhir tadi kita di Yeremia 31 ayat 1 kan. Kata Tuhan, celakalah orang yang minta pertolongan ke Mesir. Dan kita tahu Mesir juga melambangkan dunia kan? Sekarang kita masuk ke kutipan. Ini Sermon and Talks 1. 1 SAT. Dua, empat, dua. Kita baca Indonesianya ya, saudara-saudara. Hukum tidak menyelamatkan Anda. Kalau Anda juga berarti kita ya semua. Tetapi itu adalah standar karakter. Dan untuk mewakili karakter Yesus Kristus, kita harus menjalankan hukum. Karena dia menjalankan hukum di dunia ini, di dunia kita. Paulus berkata, aku telah mengajar mereka dari rumah ke rumah, pertobatan kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat ini sama dengan Wahyu 14:12 kan? Iman Yesus Kristus, ada pertobatan. Dan pertobatan itu semua karena apa? Kita melanggar hukum Tuhan. Inilah caranya. Jadi sekali lagi kisah 20 ayat 20 dan 21 sama dengan Wahyu 14 ayat 12 yang kita sudah baca tadi di atas. Ini kan? Inilah orang-orang. Dan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi patient of the saint dan kita tahu adalah 144.000. Jadi kita lanjut. Apakah kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, bersihkan kami dan ubahlah kami? Anda atau kita harus melarikan diri kepada Yesus Kristus dan memegang pahala ini upah ya. Upah ilahi dari tu anak Tuhan dan kemudian kita disucikan dari kekotoran dan noda dosa. Memang kalimat ini sebenarnya harus dijelaskan kan, kita tahu step to be forgiven. Jadi kita nggak mungkin langsung minta maaf, hari itu langsung nggak berdosa dan kita segampangnya kita minta maaf, kita bikin lagi kan. Kita tahu itu proses yang penuh dengan pergumulan. Namun kita tahu dia punya arahnya atau konsepnya seperti ini, kita pergi ke Tuhan Yesus, minta dia punya merits dan righteousness, dan kemudian kita bisa disucikan dari kekotoran dan noda. Tidak ada noda dalam karakter Tuhan yang bertahta dalam hati, dan Kristus tidak berperang melawan Kristus. Ini kita mau cari dulu bahasa Inggrisnya. Jadi ya, jadi kalau kita punya kebenaran dalam hati, maka tidak ada pertentangan ya. Jadi kebenaran yang kita pelajari firman Tuhan nggak akan bertentangan di dalam hati. Selalu itu akan selaras. Kristus tidak berperang melawan Bapa. Karena Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dia berada dalam gambar yang jelas tentang pribadi Bapa. Dan kita ingin mengekspresikan karakter Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat ayat yang mungkin bisa lebih menjelaskan tentang pelajaran pagi ini, judulnya bahaya dari minta pertolongan ya, atau contoh yang salah. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur atau yang besar, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayang
dan sesuai dengan kasih setia yang besar. Ini adalah apa yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel kan? Dan kita tahu adalah mengeluarkan dari perbudakan Mesir atau perbudakan dosa secara rohani. Bukankah Tuhan berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak berlaku curang. Jadi saudara-saudara ingat ini anak-anak tidak berlaku curang. Kalau dalam bahasa Inggris adalah children will not lie. Dan Tuhan akan menjadi juru selamat. Maka tuh ia menjadi juru selamat mereka. Jadi kalau mau jadi anak-anak Tuhan enggak ada lie, enggak ada dusta ya. Selanjutnya di ayat 9 Yesaya 63. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kita ingat pelajaran yang bicara tentang hukum Tuhan dan waktu Tuhan keluarkan bangsa Israel di Keluaran 20 ayat 1, bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka, yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan atau dari Mesir. Dan Tuhanlah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihan, mengangkat dan menggendong mereka selama dahulu. Saman dahulu. Jadi saudara-saudara dari ayat ini dan kutipan tadi, kita lihat betapa peristiwa-peristiwa tadi ini, kita mau lihat apakah ini gak ada hubungannya dengan firman Tuhan atau sangat-sangat orang bilang ini bukti jelas bahwa penggenapan firman Tuhan sudah terjadi ya. Kita masuk ke kutipan yang sudah sering kita lihat. Education 57. Apa yang kita butuhkan sekarang? Kebutuhan dunia saat ini. Kita belum sempat translate, ada sebenarnya translate. Coba ya. Kita baca cepat saja. Jadi kebutuhan dunia saat ini di Education 57. Dan kebutuhan dunia terbesar ini adalah orang ya, bukan pria. Orang-orang yang tidak dibeli dan dijual. Orang yang dalam jiwanya adalah benar dan jujur. Kita lihat jujur. Jujur ini ada di ayat tadi kan, yang gak akan berbohong. Dan orang yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang benar. Ini dia punya penekanannya. Jadi kalau salah, bilang salahnya di sini. Kita tahu cara menegur dosanya, ada juga caranya, bukan serta-merta langsung membuat keributan. Orang-orang yang hati nuraninya sama jujurnya dengan jarum kompas, yang kalau ke utara dia nggak akan bergerak, walaupun kita berputar-putar, jarum kompas akan selalu menunjukkan utara. Orang-orang yang membela kebenaran, meskipun langit jatuh. Ya. Dan kutipan berikutnya ada di Sign of the Times, Januari 24, 1884, paragraf 9. Kita sudah nggak taruh bahasa Inggrisnya, sudah langsung copy. Jadi, dalam keadaan dekrit religius saat ini, ada ini bicara tentang pembangunan Ka'bah kan, dan kita tahu kalau di Weimar kita sementara mengulangi nubuatan apa namanya garis reformasi nubuatan seperti di dalam Alkitab, dan kita akan belajar salah satunya adalah tentang Nehemia dan Esra. Ada kebutuhan yang mendesak akan Nehemia dan Esra. Mungkin kita nanti akan belajar tentang Nehemia dan Esra yang bersungguh-sungguh dan setia, orang-orang yang tidak menolak untuk menyebut dosa dengan nama yang benar. Jadi sekali lagi hubungannya dengan menyebut dosa dengan nama yang benar berhubungan dengan pembangunan Ka'bah Tuhan di akhir zaman. Dan yang tidak segan-segan membenarkan kehormatan Tuhan. Orang-orang yang di atasnya Tuhan meletakkan beban pekerjaannya bukanlah untuk mempertahankan kedamaian mereka. Jadi pekerjaan umat-umat Tuhan di akhir zaman bukan mempertahankan kedamaian diri. Dan untuk menutupi kejahatan dengan jubah amal palsu. Ini kalau bilang amal ini hal-hal yang baik ya, good works. Laki-laki atau orang-orang yang berani dan berenergi dibutuhkan untuk mengungkap dosa yang modis. Modis ini dosanya sudah bermodel-model. Akhirnya kita harus mengerti, oh ini dosa ini walaupun modelnya seperti ini.
dan harus menyebut dosa dengan nama yang benar. Kalau dibilang berani dan berenergi, apakah ini berhubungan dengan fit man? Kalau nggak ada energi, nggak fit, bagaimana dia bisa mengungkapkan dosa-dosa? Terus, kejahatan tidak harus disembuhkan dan dimaafkan. Ini penerjemahannya kita mesti baca lagi ya. Iniquity must palliated and executed. Excuse. Jadi kita taruh di sini kalau ada yang mau suka baca. Dia punya kutipan. Mereka yang memimpin gereja Tuhan untuk mengikuti kebiasaan dan praktek dunia tidak boleh dipuji dan ditinggikan. Ini saudara-saudara, baca baik-baik. Kita bukan mau bilang, mau jelek-jelekan orang. Tapi kalau kita sudah lihat orang yang mengaku pemimpin gereja, mengikuti kebiasaan dan praktik dunia, apakah kita bilang, mereka itu tetap kan sudah diurapi. Mereka sudah dipilih Tuhan. Jadi menurut firman Tuhan ini enggak ya. Tidak mempedulikan keluarga atau posisi akan menghalangi para hamba Kristus yang setia menjaga kepentingan umatnya. Kita tahu kalau kita satu jemaat, berarti kita sama dengan satu keluarga kan? Dan kalau di dalam satu keluarga kita apa? Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasihati. Tuhan tidak membedakan orang. Cahaya luar biasa dan hak istimewa yang istimewa meningkatkan tanggung jawab. Jadi kalau orang yang sudah dapat banyak terang, apakah tanggung jawabnya lebih besar daripada orang yang belum dapat terang? Ketika mereka yang telah disukai atau dihormati Tuhan melakukan dosa, pengaruh mereka sangat mendorong orang lain dalam pelanggaran. Inilah dosa ini ya, namanya corporate sin ya. Karena sudah ada berbentuk organisasi, karena atasnya berdosa atau jantungnya berdosa, semua tubuh akan dipengaruhi. Dan jika dengan teladan mereka, iman orang lain melemah, prinsip moral dan agama dihancurkan, murka Tuhan pasti akan menimpa orang-orang yang mengkhianati kepercayaan kudus mereka. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya, kalau kita salah mengikuti contoh, ada murka yang akan mengikuti orang-orang kudus pun. Bukan orang-orang kudus lagi ya, karena mereka pernah jadi orang kudus, percaya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi karena apa namanya, persatuan dengan dunia dan menolak menyebut dosa dengan nama yang benar, menyebabkan kena yang namanya apa? Murka Tuhan atau celaka. Kita baca lagi di GC 608.8, sorry bukan titik 8, 608 ya. Saya lupa dia punya paragrafnya. Ketika badai mendekat, sebuah kelas besar yang mengaku beriman kepada pesan malaikat ketiga atau Advent ini ya, saya harus bilang ini Advent, tetapi belum disucikan melalui kepatuhan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka. Jadi ini sangat sedih, karena lebih spesifik lagi dijelaskan bahwa akan ada orang Advent yang meninggalkan imannya. Iman Advent. Dan bergabung dengan barisan yang bertentangan atau oposisi. Dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam spiritnya. Ini spirit yang tadi yang kita sudah lihat gambarnya. Ekumenisme. Oikumene lah kalau bahasa Indonesia. Atau interfaith. Mereka datang untuk melihat berbagai hal dengan cara yang hampir sama. Dan ketika ujian dibawa, mereka siap untuk memilih sisi yang mudah dan populer. Jadi ini cuma, ini saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bisa ini ya, ingat gambar yang di atas tadi. Dengan bergaul, dengan bergaul dengan penyembah berhala dan bergabung dalam perayaan mereka, orang-orang Ibrani dituntun untuk melanggar hukum Tuhan dan membawa penghukumannya atas bangsa. Saudara, apakah penyembah berhala, ada perayaan-perayaan kan? Dan ini adalah kalau di dalam kalender kita, hari raya ini, hari raya itu. Dan itu semua sudah masuk dalam apa? Peribadatan gereja. Kalau ini dulu bangsa Ibrani. Dan inilah yang membuat Tuhan membawa penghukumannya atas orang-orang atau bangsa. Jadi sekarang dengan memimpin para pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang tidak saleh dan bersatu dalam hiburan mereka, setan paling berhasil dalam memikat mereka ke dalam dosa. Untuk itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 kemarin dan 18 yang kita sudah pelajari. Keluarlah dari antara mereka dan pisahkan diri, firman Tuhan. Jangan menyentuh yang najis.
Tuhan menuntut umatnya sekarang sebagai perbedaan besar dari dunia dalam kebiasaan-kebiasaan dan prinsip-prinsip seperti yang ia tuntut dari Israel zaman dahulu. Sampai di sini kita sudah mau selesai, tinggal satu ayat. Tapi kita mau coba renungkan sampai di sini. Dari semua yang kita sudah belajar, Tuhan meminta kita, saudara-saudara, di akhir zaman ini, bisakah kita mengerti perbedaan besar dari dunia dan kebiasaan-kebiasaan dalam kebiasaan, ini kebiasaannya kita hapus ya. Ini kan custom, ini aturan-aturan, baru kebiasaan-kebiasaan, dan ini ya, prinsip-prinsip. Apakah kita bisa lihat perbedaan kita dengan dunia sekarang, saudara-saudara? Nanti mungkin lebih jelas lagi kita akan belajar apa hal yang membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia, atau kita bilang Advent ya. Saudara-saudara, sampai di sini, apakah saudara-saudara merasa bahwa, oh, nubuatan di Alkitab itu nggak pernah akan tergenap, bukan nggak tergenapi, belum tergenapi. Ini semua gambar-gambar yang tadi ini sudah gambar lama ya. Persatuan gereja dan belum lagi kalau update-update sekarang. Tapi ini bukan untuk membuat motivasi kita supaya lebih setia, tapi menunjukkan posisi kita sehingga kita bisa datang pada Tuhan. Bahwa di jalur sebelah, setan sementara merencanakan untuk membinasakan umat-umat Tuhan. Dengan contohnya ya, waktu dia makan buah kan. Dan ikut itu diikuti oleh ini. Jadi saudara-saudara, ada sebenarnya ayat 1 yang belum waktunya. Jadi saya tambah satu lagi. Ternyata ada satu yang terlewat. Ini tentang nubuatan ini ya, di akhir zaman. Sudah bisa dapat ya. Sudah di... Iya, Bob? Bentar ya, saudara-saudara. Saya ada mengambil dia punya ayat kutipan yang tentang ini. Wah, sudah bagus. Oh, ada di sampai di sini dulu lah. Jadi satu ayat penutup sebelum ini. Jadi sebenarnya yang saya mau tunjukkan adalah kenapa kita mulai belajar ini sekarang, karena sudah menggenapi nubuatan di 9/11. Jadi kenapa ada orang yang bilang kan, mungkin saudara-saudara akan bertanya, apa yang kita lakukan keluar dari gereja ini benar? Apakah kita dengan perbaktian di rumah-rumah ini benar? Dan ini kita menggenapi nubuatan apa? Jadi ada penggenapan nubuatan, dan mungkin nanti lain kali yang bisa kita pelajari, bahwa apa yang kita pelajari ini memang sangat-sangat, apa ya orang bilang, langsunglah orang bilang kita mau bilang adalah ini. Jadi yang kita belajar sekarang adalah hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi, yang kita cuma mau ini. 2 Petrus 1 ayat 12, inilah yang saya mau ingatkan sebagai renungan pagi ini. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Kalau di bahasa Inggris, established in the present truth. Kalau established ini berarti sejak berdiri dan tetap teguh. Dengan apa yang kita sudah belajar sampai sejauh ini, saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan maju terus? Karena kalau enggak, kita akan balik kanan dan mundur ya. Berbalik ke arah penipuan besar di dunia ini. Dan kita tahu Tuhan sementara buat dua jalan. Bukan Tuhan buat dua jalan. Sementara ada dua jalan yang kita harus pilih pada setiap kehidupan kita. Apakah kita mau ikut manusia sebagai apa ya, alat-alat setan yang setan gunakan manusia? Bukan berarti kita nggak bisa belajar dengan orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan itu sangat penting. Kita harus apa? Ambil langkah, keluar, pisahkan diri kalau kita sudah tahu salah. Dan tentunya pisahkan diri sesuai dengan prinsip firman Tuhan ya. Bukan lari dari kebenaran. Dan ada satu contoh yang saya mau ingatkan adalah yang apa ya? Yang di atas mungkin yang kita sudah baca adalah
kalau kita mau minta bantuan, jangan minta bantuan ke ini. Kalau ada masalah dalam kehidupan kita, jangan kita mengandalkan Mesir. Ada juga ayat sebenarnya di Deuteronomi, saya lupa ayatnya berapa, dibilang bahwa syarat pemimpin itu adalah nggak boleh minta bantuan, nggak boleh kembali ke Mesir banyak kuda. Kalau nggak salah ya waktu saya baca, tapi sudah nggak di-share lagi. Intinya sekarang adalah kalau kita sudah tahu yang benar, pada pagi ini kita hanya diingatkan. Sampai sejauh mana kita punya iman yang kita bilang yang akan kita capai. Ini ayat sebenarnya, ayat terakhirnya adalah yang tadi. Apakah kita sudah dibilang seperti ini? Inilah orang-orang yang menyimpan firman Tuhan dan punya iman Yesus. Saudara-saudara, biarlah sepanjang hari Sabat ini kita akan ada kegiatan belajar sama-sama, kumpulan. Bukankah satu kesukaan, walaupun kita tahu di depan akan ada bencana-bencana yang besar, ada penderitaan-penderitaan yang karena kita tahu kan, naga akan marah. Naga kan kita tahu adalah ini kan, dia punya representatif semua. Ini mereka lagi baik-baik semua. Tapi nanti akan marah, dan kalau dia marah, apakah iman kita sudah siap untuk menghadapi semua itu? Dan kita akan makin teguh dengan kebenaran yang sudah kita pelajari bersama. Sampai di sini renungan pagi kita, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan atau tambahan, disilakan. Kasih Ren. Jadi Tante Marce, tidak ada yang baru kan di bawah matahari, kita hanya mau ingatkan lagi. Tidak ada, betul. Apa yang kita lakukan ini berdasarkan prinsip bahwa kita nggak mau ikut orang. Pemimpin-pemimpin yang sudah tadi dibilang ikut tradisi dunia, bersatu dengan dunia. Ya, kita nggak mau mengaku umat Tuhan. Sementara di saat yang sama kita punya perbedaannya, nggak, sepertinya sama gitu, nggak ada perbedaan. Itulah yang kita mengingatkan, dan saya juga sendiri pribadi diingatkan terus bahwa ketika kita mengaku umat Tuhan di akhir zaman, kita harus bukan menunjukkan perbedaan yang menjadi tujuan kita, tapi kita harus mengikuti Kristus. Dan Kristus punya terang dari Amsal 4 ayat 18, kita tahu akan lebih terang. Jadi walaupun kita sekarang masih sementara belajar, jangan kecil hati walaupun kita hanya di rumah, pekerjaan sederhana, kita akan menjadi terang dunia kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil. Dan mulai dari dalam rumah, hingga ke dalam kelompok, sampai ke dalam lingkungan yang lebih besar. Sekali lagi, kalau masih ada, sebelum kita kembali ke MC untuk lagu tutup. Terima kasih, Reinmer. Ya, foto-foto tadi hanya mengingatkan kita. Dan foto-foto ini hanya menunjukkan bahwa semakin lama kekompakan semua pihak, termasuk pimpinan-pimpinan SDA, akan lebih kuat lagi. Jadi menguatkan semua. Thank you, Rain. Dengan foto mengingatkan ya. Foto itu juga. Terima kasih. Halo, Rek. Ya, Brother Alex. Selamat pagi semua. Ya, pagi. Apakah panorama ya, saya boleh katakan sebagai satu panorama. Ya. Panorama dalam foto-foto tadi itu sama saja dengan percabulan. Ya. Itu yang dikatakan oleh dalam Bible study kemarin atau kemarin dulu. Bahwa the leaders of SDA sementara tidur dengan Dragon atau United States dan Vatican, right? Betul? Ya, Brother Alex. Karena mereka mengaku, kalau nggak mengaku, kita nggak akan bilang itu. Mengaku artinya mengaku umat Tuhan. Kalau nggak mengaku umat Tuhan, nggak apa. Yang tadi di atas kan ortodoks, kita udah tahu, biarlah mereka begitu, karena sudah ditolak. Tapi yang terakhir, gambar yang terakhir adalah gambar orang yang mengaku umat Tuhan. Dan kita kenal kan siapa dia. Dan dia punya
nadinya sampai ke tetangga kita. Artinya pusatnya di jantungnya sudah begitu, maka pelan-pelan akan sampai ke gereja-gereja di samping tetangga kita kan, artinya yang lokalnya kita. Jadi itulah yang makanya murka Tuhan akan datang. Dan kita sebagai umat Tuhan harus bilang bahwa akan ada murka Tuhan. Dan dimulai dengan yang tadi yang Brother Alex bilang. Dosa yang harus kita. Jadi kita sebelum tegur, kita harus belajar dulu kan. Jangan pas orang tanya, kenapa kamu bilang begitu? Nggak ada bukti. Apa buktinya? Kita bukan mau cari-cari salah orang. Jadi dosa pribadi akan diselesaikan dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi dosa secara publik harus kita nyatakan. Tapi bukan dengan menjelekkan orangnya, tapi mengingatkan bahwa kita akan kena juga kalau kita nggak bilang itu. Kita nggak menyalahkan orang ya, kalau masing-masing manusia punya pilihan untuk memilih, dia mau pilih itu terserah. Tapi kita mau ingatkan bagi kita juga yang sudah mengaku present truth, apakah kita sudah ada perbedaan-perbedaan dalam hal yang tadi yang kutipan kan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi, prinsip-prinsip. Ya, jadi seperti itu Brother Alex. Itu berarti artinya Yesaya 58 ayat 1 dan 2 ya. Artinya kita punya ayatnya mungkin sesuai dengan itu. Kita harus berteriak kuat-kuat ya dalam konteks Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Dosa umatku ya, dosa Yakub. Terima kasih. Ya, ya. Dan yang lebih menegur kalau di zaman Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah teriak-teriak kan. Tuhan Yesus hanya mengajarkan sesuatu yang dengan kelemah lembutan, namun itu bikin orang-orang pemimpin Yahudi, ada kutipannya tapi saya nggak sempat ini ya, masih lupa tadi, bahwa yang kita mau belajar kan teladan Yesus dalam menegur dosa kan, jadi sangat-sangat lembut tapi membuat naik pitam semua pemimpin-pemimpin. Dan pertanyaannya, Yesus sampai ke titik itu melewati 30. Kita nggak boleh langsung lompat ke situ. Bisa-bisa kita dilontar dengan batu. Jadi hal yang kita pelajari sekarang adalah mengikuti cara Yesus. Yang paling aman. Jadi kalaupun kita sudah ikut cara Yesus dan kita masih kena batu, berarti kita Stefanus. Jadi kita harus mengerti cara-caranya untuk menyampaikan kebenaran masa kini. Bukan hanya serampangan ya, orang bilang mau sok jago, mau kasih tahu yang benar. Tapi kita sebenarnya belum siap, apalagi belum mengerti dia punya pola. Jadi kita mau balik ke screen, ada yang minta. Oke. Jadi kita cuma mau ingatkan lagi saudara-saudara, ada badai yang di depan. Dan jadi pastikan kita berada di kapal yang ada Tuhan Yesusnya, walaupun terombang-ambing dan kecil dan sudah mau tenggelam, yang orang bilang, kalau orang bilang jangan keluar dari kapal, iya, tapi mana Tuhan Yesusnya, kita harus pastikan. Tuhan Yesusnya adalah konsep, adalah pola yang kita belajar sekarang. Bukan organisasi tentunya kan, bukan bangunan maksud saya. Baik, saudara-saudara, kalau sudah tidak ada, kita kembalikan kepada pembawa acara. Sorry. Terima kasih kepada Uncle Ray. Kita akan tutup renungan pagi kita. Kita menyanyi dalam lagu Sion nomor 148. Dan aku boleh menyembah Tuhan.
pekerjaanmu, tapi melihat senyuman Tuhan baru sempurna kemuliaan. Itu saja cukup mulia. Itu saja cukup mulia. Kalau lihat nanti muka Tuhan baru sempurna kemuliaan. Kita akan berdoa dan doa ini akan dibawa oleh Bobby Christopher. Bobby boleh doakan juga Kak Enal sakit. Om Fernal. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam jaringan internet dari Zoom, dan kami bisa mendengarkan akan firman yang Tuhan mau bicarakan kepada kami. Kami tahu setiap benih firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami, dan inilah yang kami terima di pagi ini yang terbaik. Bahwa kami harus bisa melihat dengan mata iman daripada pendengaran akan firman. Bahwa pemimpin-pemimpin, orang-orang yang bertanggung jawab tidak bisa melakukan dosa dan hidupnya harus lebih berhati-hati. Karena akan membawa pengaruh kepada yang lain. Dan kami sudah melihat beberapa dosa daripada pemimpin. Bukan kami mau melihat dosa seseorang, tapi biarlah kami bisa disadarkan betapa suci dan salehnya kami harus hidup, terutama kami yang dipercayakan terang kebenaran. Biarlah sepanjang hari Sabat ini kami selalu mengingat dan kami mengimani akan pergerakan yang kami ikuti, bahwa sudah benar. Bukan hanya yang mengaku organisasi Advent saja yang sudah mengalami kembali ke Mesir, tetapi agama-agama lain pun yang dahulu mengaku juga sebagai umat Tuhan, yang dulu yang tata cara agamanya sangat ketat, mereka juga sudah kembali ke Mesir, sekalipun masih menggunakan jubah-jubah yang indah. Biarlah kami pun belajar dari hal itu. Rutinitas kami belajar firman Tuhan ke penurutan kami dalam hal-hal lahiriah tidak bisa menjamin akan keselamatan kami hari ini, karena keselamatan kami jaminan yang ada di tangan Yesus. Biarlah dengan kebergantungan kepada Tuhanlah itu cukup kami, untuk kami pegang hari ini, bukan karena lalu-lalu kami sudah pegang, kami sudah aman, tapi yang penting hari ini kami pegang Kristus, itulah jaminan keamanan. Biarlah Tuhan berkati juga Kak Ari yang sudah membawakan firman. Biarlah kasih Tuhan serta Kak Ari. Dan biarlah pertemuan hari Sabat kami hari ini menjadi pertemuan hari yang sukacita. Dan menjadi suatu berkat bagi kami. Biarlah kami ketika bergabung bersama dengan saudara-saudara kami, baik di Amerika maupun di seluruh Indonesia, kami bisa belajar bersama-sama. Dan nama Tuhan dimuliakan. Pimpin kami sepanjang persiapan Sabat. Biarlah kami tidak melalaikannya, sehingga kami bisa berbakti dan memulai perbaktian dengan tenang dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hanya berdoa dan berserah dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Bob. Sorry, saya lupa doakan yang Om. Oh iya, kita doakan masing-masing ya. Terima kasih, Om.